Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita bertemu lagi dalam Pendidikan Moral Tahun 1, Unit 6, tajuk Hormati Diri, Hidup Bahagia. Murid boleh lihat buku teks pada muka surat 27. Hasil pembelajaran, murid dapat menyatakan perasaan apabila menghormati diri sendiri. Baiklah, lihat pada buku teks ada dua gambar murid. Cuba kita lihat apakah perbezaannya. Murid perempuan ini bernama Mehwa. Okey, kalau kita lihat Mehwa, ia memakai pakaian yang bersih, kelihatan kemas dan mukanya kelihatan ceria. Ceria di sini bermaksud gembira. Manakala murid lelaki ini bernama Mikai. Lihat pada Mikai, pakaiannya kotor. Kemudian, dia juga tidak kemas. Rambutnya panjang, bajunya terkeluar, kasutnya kotor dan bertanda. Dan muka Mikai kelihatan muram, iaitu tidak ceria. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat situasi di antara Mehwa dan Mikai. Mehwa duduk di perpustakaan. Dia membaca buku bersama rakan-rakan. Mehwa duduk dan membaca buku. Dia tidak membuat bising dan mengganggu rakan-rakan. Kelihatan Mehwa dan rakannya tekun membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan, kamu tidak boleh bercakap dengan kuat dan membuat bising. Kerana apa? Kerana ia boleh mengganggu orang lain yang ingin belajar ataupun membaca buku. Manakala gambar yang kedua, Mikai juga pergi ke perpustakaan. Dia juga ingin membaca buku. Tetapi, bezanya, Mikai bercakap kuat di perpustakaan. Dia ditegur oleh rakan supaya senyap dan berkelakuan sopan. Kamu tidak patut mengikut perangai Mikai. Okey? Sebab kamu membuat bising di perpustakaan dengan bercakap kuat. Seolah-olah seperti kamu ingin bermain di perpustakaan. Okey? Jadi, janganlah ikut contoh yang ditunjukkan oleh Mikai. Dan sebagai rakan, kamu perlu tegur sekiranya rakan kamu membuat bising. Sekiranya kawan kamu tidak mengendahkan teguran, kamu boleh melaporkan kepada guru di perpustakaan. Baiklah, faedah menghormati diri. Pada Mehwa, faedahnya apabila dia menghormati diri, Mehwa disukai rakannya. Sudah tentu sebab Mehwa berpakaian bersih dan kemas. Dia juga berkelakuan sopan apabila berada di perpustakaan bersama rakannya. Manakala Mikai pula dijauhi oleh rakannya. Kawan-kawannya tidak mahu duduk bersama Mikai kerana penampilannya, iaitu pakaiannya kotor dan tidak kemas. Manakala perangai ataupun sifat Mikai yang suka membuat bising di perpustakaan, maka dia tidak disukai oleh rakan-rakannya. Baiklah murid-murid, berdasarkan situasi tadi, andaikan kamu ialah Mehwa ataupun Mikai, apa perasaan kamu? Sekiranya kamu Mehwa, kamu akan berasa gembira dan selesa untuk berkawan serta melakukan aktiviti di sekolah. Okey?
Bila kamu pandai menghormati diri, dari segi penampilan kamu, pakaian kamu kemas, dan juga kamu berperangai sopan, kamu akan berasa gembira dan selesa untuk berkawan. Kawan-kawan juga akan suka untuk berkawan dengan kamu. Namun, sekiranya kamu ialah mikai, apa agaknya perasaan yang kamu rasa? Ya, sudah tentu kamu berasa sedih kerana tiada orang mahu berkawan disebabkan oleh penampilan kamu yang tidak kemas, tidak bersih. Okey? Dan juga kamu punya sifat, kamu suka mengganggu orang lain. Di perpustakaan, mikai suka membuat bising. Sudah tentu rakan-rakan tidak akan mendekati kamu. Dan kesannya, kamu akan berasa sedih. Kamu akan berasa kecewa kerana tiada orang mahu berkawan dengan kamu. Jadi, pilihlah mana yang kamu ingin contohi. Sudah tentu, cikgu rasa kamu mesti akan mencontohi mehwah.